Jadi dia setakat tu je. Kategori kedua, puasa khusus. Dia menahani pada makan dan minum. Yang ini adalah kategori para solehin. Orang yang baik-baik, orang yang soleh. Dia menahani pada makan dan minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa, malahan perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Apa dia mengurangkan pahala puasa? Tengok TikTok pada subuh sampai ke maghrib. Ha. Tengok tu, tengok tu. Tengok cikgu-cikgu, dia update apa? Tengok. Ha. Dia ambil gambar Samsung debat masuk tadi, dia dah update dah. Alhamdulillah. Lepas tengok Samsung debat depan-depan. Kan, contoh. Patut ada lagu iringan. Kan, apa lagu sekarang? Terbaring ni, macam mana? Macam mana? Terbaring di lantai, macam mana? Ke mana dah? Kan, tak kisahlah kan. Dia pun sambil dia, oh tak sangka dapat tengok Samsung debat depan-depan. Maknanya selama ni dia tengok belakang aja. Kan? Ha, betul. Tak, maksud saya itu bukan kata tak boleh tengok TikTok, tapi tengok terkadang-kadang yang lalu bukan semua benda-benda baik. Ada benda-benda tak baik. Betul. Pergi bazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Tuan Pengerusi Acara. Bahagia Puan apa, Nur Ayuni. Salah penyelia petang eh. Ini petang seterusnya dah dia tak siap kan untuk saya. Ya, sendiri ya. Dan begitu juga kepada guru-guru yang hadir pada petang ini dan seterusnya, para pelajar yang dikasih sekalian. Petang ni petang yang sangat bermakna lah kepada guru-guru sekalian ni. Sebab maknanya dengan ceramah ni tak payah mengajar lah. Dan dapatlah rehat sikit kan, dengan ceramah kan. Dan adik-adik pun dapatlah kan. Para pelajar pun dapatlah dengan ceramah hari ni. Ihya Ramadan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Buah berangan dirumpun pisang, limau kasturi berdaun muda. Bulan puasa dah pun datang, bersiap diri menjadi hamba. Orang Jawa mencari benang, mencari benang tepi perigi. Peluang pahala usah dibuang, kalau tidak menjadilah manusia yang rugi. Patah jarum ke dalam poti, buat menjahit kain bertimbun. Bulan Ramadan kalau ke hati, jadi penawar bertahun-tahun. Padi muda jangan dilurut, kalau lurut patah batangnya. Hati dan nafsu jangan diturut, kalau diturut susah datangnya. Sahaja yang bagi pantun. Nak bagi mukadimah tu lain sikit, supaya cikgu bahasa sempatlah ambil pantun-pantun yang bagus-bagus boleh bagi petang ni. Kan? Jadi Ramadan. Ramadan ni apa? Ramadan ni berasal daripada perkataan yang ustazah dah ajar tu kan. Berasal daripada perkataan ar-ramdu, yang bermaksud panas yang menyengat. Panas betul-betul. Bak kata orang Subang Bestari, it's very hot. Macam tu. Jadi makna panas betul.
kan? Jadi itu maksud Ramadan, bahasa perkataan Ar-Ramdu panas sebenarnya. Itu sebabnya kita rasa panas pada bulan Ramadan. Kebanyakan harinya panas. Kalau hujan pun hujan sekejap, dan kebanyakannya kita rasa panas daripada sejuk. Kemudian definisi puasa pula, as-siam. Ada yang kata maksud siam tu Thailand, betul. Siam Thailand. Tapi kalau as-siam membawa maksud menahan diri, dari segi bahasa, menahan diri daripada melakukan sesuatu ataupun menahan diri daripada bepergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kata Ibnu Manzur, maksud siam ini menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, adik-adik semua faham. Tak boleh minum, semua faham. Tak boleh nikah. Ya ke tak boleh nikah belum puasa? Boleh nikah belum puasa. Langkah penjimatan. Sebab majlis akad nikah berlangsung pada waktu Zuhur. InsyaAllah tak ramai. Kan, majlis makan beradab bersama dengan ibu bapa pengantin pada waktu sahur. InsyaAllah tak ramai. Buat macam tu. Tetapi maksud tak boleh menikah ni adalah perbuatan orang-orang bernikah. So adik-adik tak payah faham dulu sekarang. Tak sesuai. Cukup kata orang dewasa ni dia tak boleh buat benda yang gitu-gitu pada waktu siang. Dan termasuk deposit pun tak boleh. Maksud deposit ni apa? Orang besar, orang dewasa ni yang dah kahwin ni, deposit ni mukadimah menuju ke arah perbuatan itu. Tak boleh. Cium sikit je, tak boleh. Alah peluk-peluk pun tak boleh. Jadi kalau nampak mak ayah kat rumah rapat lain macam siang hari, beritahu puasa, cakap macam tu. Kemudian yang keempat, berbicara. Apa maksud tak boleh berbicara? Maksud tak boleh bicara ni tak boleh cakap benda-benda yang tak baik. Tapi kalau tengok puasa ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, ibunda kepada Nabi Isa, iaitu siapa nama dia? Maryam. Waktu dia berpuasa, dia langsung tak bercakap daripada siang tu sampailah berbuka. Selagi tak berbuka, tak boleh cakap. Macam itulah. Dia memang tak cakap. Tapi maksud dekat sini, kita puasa tak boleh bercakap ni, jangan cakap benda yang sia-sia. Contoh, yang biasanya student sekarang sebut apa? Anjay. Jangan sebut. Benarnya maksudnya tak baik. Kan? Matilah, bodohlah, kau ni banganglah, jangan cakap benda-benda yang tak baik. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang kamu berpuasa, jangan bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah dia berkata, apa dia? Inni sa'imun. Yang bermaksud apa? Sesungguhnya saya berpuasa. Bila kawan-kawan ajak ni, saya berpuasa. Kau faham? Kau nak gaduh dengan aku ke? Inni sa'imun. Itu kata, kan? Kalau dia tak faham, kalau kena penumbuk, maknanya dia tak faham bahasa Arab. So cakap bahasa Melayu, sungguhnya saya berpuasa. Maka kita puasa ni bukan hanya jaga makan minum aja. Jangan makan, jangan minum aja, tak. Tapi jangan bercakap benda-benda yang tak baik. Dan untuk mengelak daripada melakukan perkara yang merosakkan puasa, maka digalakkanlah ganti bercakap tu kepada istighfar, zikir, cakap benda-benda yang bermanfaat. Yeah? Dan kalau kita tengok, Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, bermaksud lima perkara, dengar betul, lima perkara yang boleh membatalkan puasa dan membatalkan wuduk, dia kata, iaitu berdusta, mengadu domba, mengumpat, melihat perkara yang boleh menimbulkan syahwat dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tetapi Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa hadis ini statusnya batil dan tidak boleh dijadikan hujah dan sandaran. Cuma maksud yang diberikan ini sebenarnya bukan membatalkan wuduk, membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Itu kita kena faham. Jadi dia mencarut, ya kan, kepala bah, dia kata, kan, dan binatang, bab satu kau, contoh dia kata, kan, bab satu dia sebut babi,
payah sangat, tak faham kan, dia sebut. Jadi dia, tak baik kau ni puasa. Dia mungkin puasa dia sah, tapi pahala dia kurang, malahan boleh membatalkan pahala puasa ni. Ok, dan seperti mana yang disebutkan, perkara ini tidaklah sampai membawa kepada membatalkan puasa, tetapi dia hanya akan mengurangkan atau membatalkan pahala puasa. Seperti mana dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan amalan yang keji, maka Allah tidak berhajat pada perbuatannya yang meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya, kalau kau jadi tak payah, itu sebabnya kita pernah dengar, dan kalau kau buat macam ni, baik kau tak payah puasa. Ha, maksudnya apa? Maksudnya kita buat benda-benda yang Allah tak suka. Faham ke tak faham? Okey, Abilah. Mengapa kita berpuasa? Ha, ini soalan. Kadang-kadang ada anak-anak tanya pada ibunya, tanya pada ustazah, tanya pada cikgu, tanya pada mama dia, kenapa kita kena puasa? Ada beberapa jawapan masyarakat daripada dulu. Kenapa kita kena puasa? Jangan memekak boleh tak? Puasa je lah. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, mak, kenapa kita kena puasa? Macam banyak cerita dah semua puasa, kau puasa je lah. Itu jawapan kedua. Dan jawapan yang paling popular, kenapa kita kena puasa? Kalau kau tak puasa, kau tak boleh raya. Itu paling popular. Ha. Maka kita pun jawab. Kita pun jawab apa? Kita jawab, tapi mak, tengok dekat sekolah tu, dia kawan Along tu, dia tak puasa, elok je dia raya. Dia kata macam tu, kan? Tak payahlah kau sebut nama orang, kan? Bila sebut tak puasa, kau sebut nama kawan kau. Cuba sebut nama sendiri. Gemar sangat menyebut nama orang, kan? Asal ni, dia, kan? Cuba jaga diri sendiri. Macamlah kau tu baik sangat, kan? Dan begitu juga, jawapan yang paling baik apa? Jawapan paling baik, mak, kenapa kita kena puasa, mak? Sebab Allah suruh. Anak-anak pun tanya lagi, bila? Ah, sudah tanya pula, bila? Bila Allah suruh? Bila Allah perintahkan tu? Dah lama dah. Tak percaya, cik tengok dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 183. Allah bagi tahu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah alazim. Semua dah tahu dah ayat ni. Kebanyakan dah tahu. Yang cakap dah tadi saya nak suruh ulang balik. Mana siapa dia tadi? Kan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Makna dia sebut wahai orang beriman, dia tak sebut wahai orang Subang Bestari, dia tak sebut wahai orang apa Subest. Tak sangka lah dia regasan jadi macam tu, Subang Bestari jadi Subest ke Subest? Subest. Dia tak sebut wahai orang Islam pun tak sebut, sebab Islam tak semestinya beriman. Orang beriman, biasanya orang beriman memang Islam, tapi orang Islam tak semestinya beriman. Itu sebab kita tengok dia Islam tapi dia tak puasa. Dia join geng plastik hitam, yak yak ye. Oh, contoh kan. Jadi mana kata, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab kita nak mengejar takwa. Okey, jadi kenapa lagi kita kena puasa? Seterusnya, untuk menghayati kehidupan orang-orang yang lebih susah daripada kita. Ha, bila kita buka puasa, macam cikgu-cikgu kan, cikgu-cikgu dia dah ambil dah order dekat bilik guru kan. Kadang-kadang ada kawan-kawan dia bawa, dia bawa balik, kita pun tinjau, cikgu bawa masuk dalam kereta, nampak alah simple-simple je, at least ada. Macam kita balik nanti dah tahu dah bazram mana kita nak pergi, bazar Ramadan kan, dah tahu dah bazar Ramadan mana yang best. Kita ada yang makan punya banyak, roti john seorang sebatang, mutabak seorang sekeping, mi goreng seorang sekawah, ha, yang taufu, taufu fah, lai cikang, cara kue tiau, semua bunyi Cina je. Kan, macam-macam kita beli.
Tapi sebenarnya ada orang lagi susah daripada kita. Di Rohingya, ada yang bertanya pada Mufti Arab Saudi, wahai Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Sebab puasa tak puasa sama je dekat dia, sebab dia tak ada makanan. Macam sahabat kita sekarang yang berada di, saudara-saudara kita berada di Palestin sekarang, dia orang tak ada makanan. Tak lama lagi, insyaAllah lepas raya nanti, sampai raya haji, sebelum raya haji, saya insyaAllah akan lancarkan satu program korban bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Kita akan tumbangkan lembu di Malaysia, kita akan packing, kita akan masak ikut masakan selera orang Palestin. Dan kemudian kita akan retort, kemudian hantar ke sana. Retort ni makna kita supaya dia tahan lama. Hantar ke Palestin. Sebab kenapa tak boleh bagi mentah? Sebab ikut daging korban ni, kita disunatkan bagi mentah supaya orang boleh masak. Masalah Palestin nak masak macam mana? Tak boleh. So kita bagilah siap masak, hantar ke Palestin. Dalam satu hospital di Gaza, di utara Gaza, di Rafah tu, di utara Rafah tu, satu hospital mencatatkan setiap hari purata 15 kanak-kanak akan mati sebab tak makan setiap hari kat sana. 1.5, menurut kajian 1.5 liter air sahaja untuk setiap penduduk Palestin setiap hari untuk dia minum dan untuk dia membersihkan diri dia. 1.5 liter sahaja seorang. Dulu kita bolehlah hantar, kita sumbangkan seekor lembu kat sana. Harga seekor lembu kalau di Malaysia sekarang dalam 750-850 seekor. Dekat sana kalau korban satu ekor 13,000 ke 15,000 seekor. Lembu tu sama je, muka seiras. Tapi kenapa mahal? Sebab lembu tu ngelak peluru kat sana. Ha, macam tu. Ha, jadi itu sebabnya tak boleh. Dulu boleh kita, sekarang tak boleh. Kita kena masak siap-siap. Kita bagi dekat Hadramaut, masak ala-ala style Arab, style yang selera orang Palestin, baru kita hantar ke sana. Itu yang kita buat lah. Ada orang yang kurang nasib baik banding kita. Bila kita tak makan, macam ni rasa orang tak makan. Kemudian apa? Mendidik diri mengawal hawa nafsu. Ha, bulan lain kita makan banyak, tengok hari ni tak boleh nak makan. Saya tengok terkawal, tengok semua diam, yang muka macam nak mati dalam masing-masing. Alah, hai kesian, tengok kan. Ha, tengok kan. Ha. Tengok cikgu, cikgu pun lah sian, cikgu nampak tak. Bersandar pun cara sandar, cara tumpah. Allah. Kalau dalam keadaan hari lain, sibuk sambil dengan camah, sambil nanda paper. Duduk tu sambil dengan camah tu dia nanda paper. Tapi ini tak ada semua contoh. Panah. Kan? Sebab apa? Puasa. Tapi jangan yakin sangat ya semua. Di kalangan pelajar perempuan dan cikgu-cikgu perempuan, ada yang tak puasa. Ha. Tapi itulah kelebihan Allah bagi. Allah bagi kelebihan, muka orang tak puasa dengan orang puasa sama je. Ha, nampak tak? Itulah sebab puasa adalah ibadah yang paling ikhlas sekali. Ha, berbanding. Tapi itu kelebihan orang perempuan. Jangan lelaki tiba-tiba pula, Allah bagi cuti kat saya. Kau yang mengada. Hanya orang perempuan sahaja. Ya? Ha, tiba-tiba lah lelaki itu period. Tapi mungkin ada lelaki itu dia tak puasa, dia tak semayang, mana dia period sepanjang tahun. Ha, dia datang bulan, datang bintang, semua matahari pun datang kat dia. Ha, tu dia jadi macam tu. Perempuan datang bulan aja, dia dengan bintang, matahari semua datang. Ya, kemudian menyucikan jiwa, menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan botol ansur sepatutnya. Betul lah ansur, tak apalah. Kawan ni, kawan tengah duduk, oh, terhimpit lah kaki. Sorry, sorry, sorry. Tak apa, himpit lah lagi. Nah, macam tu dia. Nah, betul lah ansur. Kan? Ayah kita biasa marah. Bang, bang, anak kita tak balik lagi bang. Apa hal dia lambat balik? Dia ingat rumah ni apa? Main je kerja. Kau tengok aku sabat, mati berat tukar. Itu bulan tak puasa. Tapi bila sampai bulan puasa, bang, anak kita tak balik lagi bang. Yalah, jadi baliklah. Dah buat apa dah bang? Sabar. Kalau sampai besok dia tak balik, makna dah mati dah tu. Tenang aja ayah dia. Nampak tak? Tenang.
Kalau bulan lain tak dapat macam tu, nak marah aja. Ya, dan begitu juga dia jujur, jangan tipu. Kalau cikgu tanya, dah siap kerja belum? Jangan tipu, jawab, cikgu, saya tak siap lagi. Terus mengaku. Maka cikgu akan terkejut kerana kau mengaku. Kebanyakan masa, dah siap kerja belum? Saya dah siap dah cikgu, tapi tertinggal kat rumah, menipu. Kan. Betul tak? Cikgu, kenapa kamu tak siap kerja? Cikgu, jawab, cikgu, memang salah saya. Hukum saya. Cikgu pun terkejut, alamak mengaku pun ada. Tiba-tiba seorang lain, cikgu, apa dia? Jangan salahkan dia, cikgu. Saya yang ambil buku dia, menyebabkan dia tak siap. Hukum saya. Wah, ada seorang lagi pula, semua dah jujur pula. Cikgu, seorang lain, kenapa? Jangan salahkan mereka, cikgu. Saya yang hasut mereka jadi begini. Wah, macam tu bulan Ramadan, nampak? Pula ansur. Apakah maksud takwa? Kan kata tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa maksud takwa? Kata ulama mendefinisikan perkataan takwa ni, antaranya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan takwa menjaga jiwa daripada perbuatan yang membuat seseorang itu berdosa. Begitu juga dari segi bahasa, takwa itu bermaksud berjaga-jaga atau berhati-hati, berwaspada, takut kepada Allah dan menjauhi larangannya. Ha. Kenapa Ramadan ini penting? Sebab Ramadan ini kita akan dapat pelbagai pahala dan ganjaran. Tiga golongan orang menyambut Ramadan. Golongan yang pertama, dia rasa sedih sangat. Ha? Puasa? Ayahnya saya cakap dengan anaknya, nak, esok kita dah tak boleh makan. Anak pun tanya, ay, bukan malam boleh makan ke? Yelah, tapi siang tak boleh. Ayahnya nak mati sangat lah. Ada yang macam tu. Dia sedih. Kategori kedua, puasa tak puasa. Kau tahu tak puasa lagi 5 hari? Tahu. Kau tak nak macam relax? Relax lah. Kau mengabah ke, kau apa ke, puasa tetap puasa. Bukan boleh alih, boleh tangguh pun. Macam tu. Sama je. Tapi kategori yang ketiga, dia excited. Ya Allah, tak sabarnya nak puasa. Bestnya puasa. Bestnya puasa. Kan? Orang Arab macam tu. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Dia dah siap baju nak tarawih. Dia siap buah tamar. Dia siap wangi-wangian. Orang Arab masuk Rejab, Syakban, Ramadan. Masuk Rejab, dah terbayang dia Ramadan. Orang Malaysia belum Rejab, dah terbayang Syawal, lagi jauh. Macam tu. Tu beza dengan orang Arab. Kan? Baju dah siap tempah belum? Dah belum? Dah. Mak kita dekat Subes ni, dia dah tempah dah. Sampaikan kedai Cina yang tailor tu cakap, minta maaf ah, masuk Syakban tak terima lagi tau, dia kata. Mana dia tak terima tempahan, masuk Syakban dah tak terima tempahan dah. Kedai Cina pun pakai bulan Islam. Jadi makna kata kita ni kenalah belajar untuk excited. Masa sekolah rendah dulu ingat tak, kita tengok jam, ya Allah lambatnya nak buka. Siap buka kejap-kejap, buka peti ais. Ha, buat apa tu? Tengok je. Tu cakap macam tu kan. Lepas tu ambil bantal, letak dekat simen yang sejuk tu. Dah panas, terbalikkan bantal. Sejuk balik. Macam tu. Tapi bila nak masuk sekolah menengah ni, dah tak rasa dah. Kejap nak berbuka. Tapi lambat je nak raya. Baru 4 hari puasa. Aduh. Lagi 13 hari. Lagi berapa? 16 hari lagi. Tapi pada cikgu-cikgu pula, baru je itu raya, dah puasa balik. Tu maknanya apa? Maknanya nak mati. Macam tu. Maknanya, bukan maksud nak mati, dekat dah dengan kematian. Bila mak, apa hal kau suka? Budak ni, kau kena panah peti kau tahu lah. Kau suka pula kan. Nah, maksudnya
Kami yang dah dewasa ni dah menghampiri kematian. Sebab kami banyak benda fikir. Allah rancangan mengajar, kena isi online, meeting, kebit kedang, ketua bidang. Lepas tu ada ni pula macam-macam lah buat program. Belum habis puasa dah mesyuarat jamuan raya nak buat macam mana. Pening kepala. Lepas tu ada persembahan itulah, inilah. Lepas tu mesyuarat dengan inilah, PPD lah, itulah, mak bapak, PIBG nak buat program apa. Macam-macam. Tiba-tiba dah raya. Macam baru semalam aja yang raya terkejut tu. Kan? Tanya cikgu. Raya terkejut, yang terkejut tak sangka esok tu raya. Berapa ramai pergi beraya, nampak batang lemang tu tengak je, isi tak ada. Sebab dia dah siap batang lemang, tak sebab bakar. Tak sebab isi, tak sebab bakar. Tu. Soal benda tu dah 2 tahun lah. Kan dah 2 tahun. Tapi sekejap masa berlalu. Jadi nak beritahu macam tu jugalah hidup kita ni. Sementara. Jadi rebutlah pahala. Rebutlah segala ganjaran Allah nak bagi kat kita. Darjat puasa menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, puasa umum. Tanya adik-adik semua, kita ni level mana? Pertama, puasa umum ni menahan diri pada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa saja. That's all. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak korek hidung dia. Batal apa pula? Boleh tak kita nak korek hidung kita ni, buang tahi tu? Boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah dengan niat nak membersihkan. Jangan kau biarkan benda tu tergantung. Dia melambai macam tu, jangan. Bersihkan boleh. Yang tak boleh, kalau kita jolok macam ni, korek sampai hilang mata hitam, itu tak boleh. Mana kau punya feeling tu macam langit lah. Macam tu kan, tak boleh. Faham? Kena faham tu. Jadi dia setakat tu je. Kategori kedua, puasa khusus. Dia menahan diri pada makan dan minum. Yang ini adalah kategori para solehin. Orang yang baik-baik, orang yang soleh. Dia menahan diri pada makan dan minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Malahan perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Apa dia mengurangkan pahala puasa? Tengok TikTok pada subuh sampai ke maghrib. Tengok tu. Tengok cikgu-cikgu, dia ambil apa? Tengok. Dia ambil gambar Samsu debat masuk tadi, dia dah update dah. Alhamdulillah. Lepas tengok Samsu debat depan-depan. Kan, contoh. Patut ada lagu iringan. Kan, apa lagu sekarang? Terbaring ni, macam mana? Macam mana? Terbaring di lantai, macam mana? Ke mana dah? Kan? Tak kisahlah kan? Dia pun sambil dia, tak sangka dapat tengok Samsung debat depan-depan. Maknanya selama ni dia tengok belakang aja. Kan? Betul. Tak, maksud saya tu bukan kata tak boleh tengok TikTok. Tapi tengok terkadang-kadang, yang lalu bukan semua benda-benda baik. Ada benda-benda tak baik. Betul. Pergi bazar Ramadan bahaya. Sebab yang pergi bazar Ramadan bukan semuanya disiplin. Ada yang pergi dengan tak bertudungnya, dengan baju ketatnya. Kita jalan mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Berjalan-jalan nampak dada ayam, lepas tu sambunglah sendiri. Bahaya. Ada tu rambut macam ni, pakai baju, lepas tu skirt pendek, suara kasar. Confuse jap. Alah, mana-mana pula. Ada macam tu. Jadi benda tu boleh menyebabkan. Lepas tu apa? Habis betul. Ya Allah Akbar. Pergi ke sana, habis rukun umrah dia buat kat sana, kat bazar Ramadan. Dia bermikat dekat dinding rumah dia. Dia tawaf 7 kali bazar Ramadan tu. Dia sa'i ujung ke ujung, tak beli apa pun. Kadang-kadang tu ayah tu bawa pergi bazar Ramadan. Okey anak-anak ayah, okey. Kau ke sana, kau sini. Set jam. Pukul 6 kumpul ke sini. Boy, macam nak pergi perang. Teruk betul. Kan? Lepas tu beli banyak-banyak, tak habis membazir. Dosa ke tak dosa? Dosa. Sebab nanti malaikat akhirat besok, nanti masa akhirat, makanan yang kita tak makan kita buang, dia akan tuntut hak dia. Kau beli aku tapi kau tak makan, kau buang aku.
Sedangkan ramai orang kat luar sana mati tak makan. Dan begitu juga puasa khususul khusus. Puasa khususul khusus itu adalah puasa para anbiya, para nabi, para mukarrabin, para saddiqin. Macam mana mereka puasa? Langsung tak fikir pasal dunia. Itu sebab saya pesan pada, nanti pesan dekat ayah, jangan pesan dekat mak. Pesan dekat ayah, cikgu-cikgu lelaki, ingat. Cikgu lelaki waktu paling kritikal. Saya tahu, orang perempuan saya tak tegur ni, cikgu lelaki paling kritikal asar. Bila masuk aja asar, ketua keluarga, ayah dengan cikgu lelaki, biasa dah fikir, bazar Ramadan mana nak pergi ni? Mana nak singgah ni? Roti John mana nak cari? Ni mana nak cari? Orang lelaki dia saya tegur ni. Sebab orang lelaki ni, sedangkan Nabi masuk je asar, Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka dah. Dah dekat nak maghrib. Itu sebab orang lelaki ingat, fokus. Bila asar je, jangan terlampau bertabak-bawa sangat pasal bazar Ramadan. Kita lagi kuat beribadah. Orang perempuan, cikgu perempuan saya tak tegur, mak-mak saya tak tegur, sebab mereka bukan lepas asar, mereka lepas sahur dah fikir dah apa benda nak makan. So memang tak boleh tolong. So biarlah dia macam tu. Sebab orang perempuan, mak-mak kita, dia nak masak, nak siapkan hidangan untuk semua. Itu penyakit semula jadi. Bukan penyakit lah. Kalau dia tak siapkan, susah juga kita dalam keluarga. Apakah kebaikan berpuasa? Pertama, dapat mengurangkan berat badan sepatutnya. Tapi ramai orang pada bulan puasa makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Bila dia duduk tu dia tak puas hati dengan makanan. Kau siap kau? Tu yang roti John seorang sebatang gagap. Mutabak seorang sekeping lebar masuk. Kan? Makanan banyak, karipap pusing, karipap pusat, segala sedara mara karipap di balutnya. Apa lagi? Atas meja segala binatang, itik, ayam, udang, ketam, semua balut. Ya, dahsyat betul. Yong taufu, balut semua. Lepas tu tersandar. Kita kena kurangkan berat badan. Kenapa nak kurangkan berat badan? Kenapa nak kurangkan berat badan? Untuk produktiviti. Kita nak beribadah senang. Bangun senang, semayang senang. Ini kan minta nyawa nak turun sujud tu. Allah 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 Allah. Bila sujud terkerap tap 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 sampai hujung bunyi lutut. Bila ni pap Allah. Jaga. Ini tak, saya ingat saya nak kurangkan berat badan. Kenapa? Sebab nak cantik sikit. Percaya cakap saya, kurus tak ada kena-mengena dengan cantik. Kalau dah muka tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah. Faham? Itu ayat dia. Tapi yang risau, cantik tak cantik subjektif. Tapi yang penting kurangkan berat badan, nak mudah beribadah. Kedua, untuk mengawal penyakit. Boleh kawal penyakit kencing manis, darah tinggi. Ketiga, mengurangkan tekanan darah tinggi. Keempat, memberi rehat pada sistem penghadaman. Dan juga yang kelima, dapat mengawal stres. Tak tertekan sangat. Kalau bulan lain ni dah kecoh ni. Aduh, alah, kecoh, lambat lah. Sekarang semua elok. Nak bising pun macam tak ada power. Kan, itulah. Itulah macam tu. Kan, ni je. Mengapa kita langsung tak boleh makan? Kenapa langsung tak boleh makan? Sebab pertama, hawa nafsu, nafsu tu sendiri kalah dengan lapar. Waktu Allah ciptakan makhluk bernama nafsu, Allah Ta'ala interview dia. Kau siapa? Aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Macam itulah belagaknya nafsu dengan Allah. Bila Allah perintahkan nafsu, diletakkan di tempat panas selama 100 tahun. Dia bawa keluar balik, Allah tanya, aku siapa, kau siapa? Sungguhnya aku, engkau. Letakkan tempat sejuk selama 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik, aku siapa, kau siapa? Aku, engkau, degil lagi. Akhirnya Allah perintahkan agar nafsu dilaparkan selama 100 tahun. Dan setelah keluar balik, dia tanya, sekarang aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak beritahu, nafsu sepatutnya kalah dengan lapar. Tapi kenapa ada orang tu masih lagi ada masalah? Kena tangkap khalwat bulan Ramadan.
kena apa, main judi dekat bulan Ramadan. Kenapa? Sebab ada masalah dengan ibadahnya. Dia tak puasa betul-betul. Dia tak semayang betul-betul. Ha, itu tajuk mencapai kesempurnaan ibadah. Maknanya kena panggil lagi. Itu tajuk lain. Kemudian, kenapa kena puasa? Kenapa langsung tak boleh makan? Sebab nafsu berpengkalan di perut. HQ, nafsu di perut. Kalau perut kita lapar, insyaAllah kita boleh kawal nafsu. Tambahan daripada Imam Al-Ghazali, kepada sesiapa yang tidak pernah membenarkan perutnya lapar, dia sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang, kata Imam Al-Ghazali, dia akan dihinggapi 5 perkara. Pertama, dia akan mudah ingkar perintah Allah. Cuba tengok kalau makan sampai kenyang, tersandar. Orang Negeri Sembilan kata parut menteneng. Orang Negeri Sembilan dia faham. Kalau orang Negeri Sembilan tu tak faham, maknanya dia duduk city, dia tak duduk kampung. Menteneng dia tak boleh spell. Memang macam tu, menteneng, menteneng lah macam tu. Menteneng ni bila dia duduk dia tersandar, dia nampak kipas kat rumah dia yang satu tu, dia nampak 3. Bila maknya kata, "Bang, jomlah tarawih." Dia kata jalan dulu sebab parut dia dah menteneng. Dia dah tak larat dah. Dan bila isteri dia balik, suaminya dah terkorban di ruang tamu. Maknanya dah terkorban dengan makanan yang dia ada. Bahaya makan terlalu banyak ni. Orang yang makan terlalu banyak, kesan yang paling susah adalah pada waktu rukuk. Ada kemungkinan makanan yang makan tadi boleh terkeluar pada waktu rukuk. Allahu Akbar. Bahaya. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kalau dia kenyang je. Sebab apa? Sebab dia menganggap orang lain kenyang macam dia. Ketiga, dia susah nak mendengar nasihat pada orang lain sebab yang penting dia kenyang. Keempat, kata-katanya semua menyakitkan hati orang sebab dia tak peduli ke orang lain, sebab yang penting dia kenyang. Dan yang kelima, dia mudah dihinggapi penyakit. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis Qudsi, setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Kenapa? Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kau kena baca sampai habis ayat tu. Jangan kau arahkan bau mulut kau ke orang. Hah, okey tak? Mak, bau mulut kau. Dia bau semacam. Bau tu adalah bau ni, gas daripada dalam perut kita yang tak makan apa-apa. Kalau makan adalah bau chewing gum, ada bau strawberry, ada bau asam podeh, ada bau rendang botik kan. Umat sodak pula terbayang rendang botik kan. Ada lauk apa, gulai nangkuk ke kan. Tapi bila tak ada, tu semua bau badan kau, bau dalam tu. Bau organ-organ dalam tu yang bapak busuk eh. Kan. Ha, wuih, wuih, dia kata. Apakah makhluknya kau ni, dia kata kan. Sebab tak tahan bau busuk tu kan. Macam tu. Kemudian beza dengan ibadah yang lain, yang kedua, masanya tetap. Tetap masa dia tetap. Dia tak boleh ubah. Macam contoh pada waktu zuhur. Kita semayang zuhur. Kita boleh semayang mungkin tepat waktu pukul 1.20. Kita semayang. Sini berapa? 1.25. 1.30. Ya salah. 1.30. Tak apalah. Kita terlewat sikit, kita semayang pukul 2 atau 2.30 atau pukul 3 semayang zuhur. Tapi puasa tak boleh tu. Alah, terlewatlah puasa. Tak apalah, aku puasa lah ustaz malam kan. Lepas maghrib kan ustaz puasa. Tak boleh. Dia tetap, masa dia tetap. Faham. Dan begitu juga amalan lain, contoh kita nampak Allahu Akbar. Oh, dia semayang. Kita tahu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak, oh, dia ngaji ni.
Nampak ada meja macam ni kat pasar raya. Salam. Orang tu bersama pakai kopiah. Salam. Lepas tu dia tulis resip bagi. Dia pun bagi duit. Macam doa. Orang tu buat apa? Bayar zakat. Tahu. Nampak tak? Kita nampak orang tu pakai kain ihram. Ramai-ramai kumpul depan rumah dia. Pahal tu. Pergi umrah, pergi haji. Tapi puasa kita tak tahu. Sebab muka orang puasa dengan muka orang tak puasa sama macam saya cakap tadi. Itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Malahan, tanyalah orang perempuan yang tak puasa. Dia lebih teruk laparnya daripada orang yang puasa. Sebab walaupun dia puasa, dia tak boleh makan depan khalayak. Allah bagi dia cuti ABC, Allah bagi cuti. Tapi dia tak boleh makan dengan sewenang depan orang. Kadang-kadang dia makan tu, alah, dulu pula orang. Lalu pula dia. Sekali line clear, sebiji macam biawak tu. Oh, sep. Nak kunyah pula tak boleh. Alah, penyelia petang pula lalu. Sudahnya dah maghrib, buti ingatlah ada benda dalam mulut, buti ingat. Ha, makan macam tu. Eh? Kemudian apakah maksudnya orang yang puasa hanya dapat lapar dan penat saja? Sebab puasa dia tak puasa betul-betul. Dia puasa aja tapi dia tak sembahyang. Tapi ibadah, dia ibadah tak ikhlas. Nak tunjuk-tunjuk kat orang. Kadang bila azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam hati sedapnya dia sendiri cakap. Riak. Nampak tak? Riak. Tak adalah poin. Dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini sedap juga suara aku. Di sini dia cakap tak dapat pahala, riak tunjuk kat orang. Nampak eh? Jadi menyebabkan dia jadi sia-sia. Apakah latihan takwa? Kata Sayyidina Ali, ada empat latihan takwa. Pertama, khauf rabbul jalil, takut pada Allah. Belum puasa takut, walaupun tak ada orang, dia tak makan benda tu sebab dia tahu Allah nampak. Takut dekat Allah Ta'ala. Kedua, amal bi tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diamalkan? Sahur. Ha, pernah dengar tak kawan-kawan kita cakap, aku memang dah biasa daripada dulu aku puasa, aku tak sahur. Pernah dengar? Ha, aku okey je. Bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Nabi sebut, sesungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, walau hanya dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Jadi bangun. Jadi standby, buah tamar tepi bantal. Air letak tepi. Standby. Mana tu takut-takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bad. Ni saya nampak pengumuman cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am. Kepada semua penggemar susu kambing Al-Am, kami ada berita baik untuk anda semua. Kami akan mengadakan cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am buat semua pelanggan yang membeli susu kambing Al-Am. Cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am akan berlangsung pada 1 Mac 2024 hingga 1 April 2024. Bagi yang ingin menyertai cabutan bertuah ini, anda bolehlah scan kod QR yang terdapat pada kotak susu kambing Al-Am. Jangan lepaskan peluang ini kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Terlewat.
Kita disunatkan melewatkan sahur, tapi bukan pukul 7 pagi tu breakfast. Masuk lewatkan sahur, ambil waktu hujung. Macam kalau betul nak ikut sunnah Nabi, kita berhenti pada waktu imsak. Waktu imsak ni adalah kira-kira 50 ayat Quran Nabi sempat baca. Ayat yang pendek-pendek. Lebih kurang 10 minit sebelum azan, kita dah berhenti dah. Berbuka puasa, kita disunatkan untuk mengawalkan berbuka. Jangan dilengah-lengahkan. Bila azan, Allahu Akbar, Allahumma laka subna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya marrahimin walhamdulillah bil alamin. Makan. Ada orang tu terlampau nak cepat, dia dengar je bunyi dekat surau tu, pegang. Dan nak azan ni, pegang. Wah, tamat, pegang. Buah bapaknya. Dia yang pertama sekali buka puasa. All in one, nak dapat pahala paling banyak sekali. Kita orang yang pertama buka puasa dekat Subang Bestari. Barunya, rupanya, test, one, two, testing. Datul Adbah, Datul Adbah. Malang tak lah kau. Kau kodok lah balik. Tak apa, suruh. Lepas tu dia terdengar pula ustazah tu mengajar dekat kuliah duha tu. Antara waktu yang dimakbulkan doa ya, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, adalah pada waktu berbuka puasa. Doalah sebanyak-banyaknya. Ustazah tu dengan gaya-gaya dia. Hari tu ayah kita doa sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sunna wa bika amanna. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar kekurangan kami, ya Allah. Yang anak tengok tahu kufah ni Allah. Aduh, bilalah boleh makan ni. Yang mak macam ni muka tak puas hati tengok ya. Nak mati bapak kau ni. Setengah jam doa. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Woi, ada lagi. Oh gila, jangan macam tu. Kebenaran tadarus. Tadarus mengaji Al-Quran. Ngaji mestilah bacaan bersemak. Ada orang tu kadang, tak apalah saya join dekat tepi je, saya tak apa, saya ikut dalam hati. Apa salah pula? Apa kau tak baca? Aku baca mengangkat. Oh, lain elok bersela kau mengangkat, kenapa? Dah pancaman tujuh on pula mengangkat bang. Aduh, parah. Tak adalah bacaan aku tu yang macam gagap-gagap sikit, tak lancar. Ingat apa? Kemudian bila baca tu kena sabar. Bukan semua orang pandai ngaji. Dah tahu tak pandai, pergilah belajar. Baca. Allazina amanu, ya Allah. Yang dengar tu sazah pula tu. Kak, bukan macam tu. Jaga panjang pendek. Allazina amanu, na amanu. Ulang balik. Allazina amanu. Kak pandang muka saya, kak. Ustazah ni pandang muka saya, pandang. Hilang sabar ustazah. Pandang muka saya. Allazina amanu. Ulang balik. Allazina. Kak. Kak diam, kak diam. Diam. Agam ni baca. Dia tak tahan. Sabar. Begitu juga tarawih. Tarawih, kalau di Selangor ni dia ada yang 8, ada yang 20. Di Negeri 9 ada yang 10. Jadi mana yang elok? 8 ke 10 ke 20? Yang eloknya buat. Yang eloknya buat. Ni 8 ke 20? 8 ke 20? Sudahnya habis Ramadan, tak buat. Mingkir 8 ke 20, 8 ke 20. Kan? Jangan cakap, kau pergi semain-semain kat sana, weh. Dah lah 8, laju pula tu.
Dia nak cari yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ui, bagus imam ni. Inilah imam yang kita cari ni. Tiba-tiba kita balik kampung. Kat kampung dapat nama imam tu Haji Sabah. Lulus dah dapat kansah. Aum. Allahu Akbar. Kita pun ya Allah. Betul ke ni imamnya ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu senyap. Ar, atau pengajian orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum belakang. Ini baru isyak ya Allah. Sebenarnya kalau ikut imam kena sabar. Kena ikut daripada mula sampai habis. Sabar. Tenang-tenang. Kalau rasa imam tu slow tak apalah, terlelek-lelek lu. Betul pun. Okey. Tarawih jangan tinggalkan. Kemudian apa? Lailatul Qadar. Ada satu malam pada bulan Ramadan yang malam istimewa namanya malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam dia, oi. Lebih baik daripada 1000 bulan maksudnya bersamaan dengan 83.3333. Umur kita pun belum tentu sampai 83 tahun. Jadi kalau satu malam boleh cover 80 tahun, rugi kalau kita tak capai. Jangan risau-risau sangat pasal tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa antaranya tanda-tanda orang tu dapat Lailatul Qadar? Dia nampak apa? Dia nampak pokok sujud ke tu. Dia bersiap pergi sekolah cerita. Weh, tadi malam tadi aku nampak. Malam tadi Lailatul Qadar, weh. Aku nampak pokok tu sujud. Potong tu nampak Majlis Bandaraya punggah pokok tu. Pokok tu tumbang bukan sujud. Buat aja 10 malam tadi. Dikatakan malam Al-Qadar itu bermula bila? Selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jadi paling tidak pun kalau adik-adik kalau semua malas sangatlah, paling tidak jaga maghrib malam tu. Maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur. Dan juga jangan tinggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Macam tu. Adalah yang cakap malam Al-Qadar ni kena pasang pelita biar malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat rabun macam kau? Malaikat tu kalau ada orang beribadah ni berlumba-lumba turun nak pergi rumah orang yang beribadah. Yang ketiga, berpada dengan yang sedikit. Qanaah, jangan membazir. Jangan membazir. Al-mubazirina, orang yang membazir itu bersaudara dengan kita tahu, kenal ke? Oh, selama sependapat. Keluar suara semua, setan kata. Betul. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang paling Allah tak suka. Jadi kita jangan membazir. Beli, kalau nak beli kat bazar Ramadan, beli yang kita makan dan kita boleh habiskan. Dan yang keempat, orang yang mempersiapkan dirinya, persediaan untuk hari kebangkitan. Okay, saya nak share sikit. Nak share sikit sebagai penutup.
Kena tahu setiap tahun rakyat Malaysia. Mana siapa nak salin-salin? Fakta ni. Setiap hari dalam bulan Ramadan, rakyat Malaysia membuang kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan setiap hari di bulan Ramadan bersamaan 534,000 tan sebulan puasa. Dan daripada 534,000 tan makanan yang dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang adalah makanan yang belum pun disentuh. Makanan yang masih elok buang sebab tak makan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 27, sungguhnya orang membazir itu saudara dengan syaitan, dan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Di Palestin, macam saya cerita tadi, di sebuah hospital purata 15 kanak-kanak meninggal dunia akibat kebuluran dan dehydration setiap hari. Seorang pakar pediatrik di hospital Kamal Adwan, satu-satunya hospital pediatrik di utara Gaza, memaklumkan bahawa dia tak ada benda nak bagi dah dekat budak-budak dekat dalam hospital yang lapar tu. Dia cocokkan, masukkan garam dan juga gula cecair tu. Sian tak kesian. Secara purata 1.5 liter air untuk setiap seorang di Gaza untuk kegunaan harian, untuk menampung dia minum dan juga dia membersihkan diri dia. 1.5 liter. Kita buang air berapa banyak, membazir air setiap hari. Menurut WHO, 95% isi rumah mengurangkan bilangan hidangan kat rumah dia, yang mana 64% daripadanya hanya menghidangkan satu kali saja hidangan setiap hari. Kenapa? Sebab nak memastikan ada balance makanan untuk kanak-kanak. Sampai tahap tu. Jangan membazir. Kemudian fakta lagi. 5 negara yang paling panjang puasanya pada tahun ini 2024. Dia setiap tahun berbeza-beza. 2 tahun lepas, tahun 2021, dulu pun negara yang paling lama sekali puasa Norway masa tu, dia puasa 20, dia punya tempoh siang dia 20 jam siang. 20 jam. Tetapi menurut pandangan, dia dibenarkan untuk ikut negara yang paling dekat, yang boleh yang ikut, yang mana paling maksimum negara lain, iaitu 15 jam. Bayangkan 15 jam puasa. Katalah kita puasa 15 jam. Kita sahur pukul 6 nak katakan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pukul 10 malam boleh buka. Bayangkan pukul 7 pun macam ni. Dah macam orang dah tak cukup apa dah. Kan? Bayangkan aku 10. Itu 15 jam sebab diikut negara Arab. Masa tu sebab negara Arab sendiri pun 15 jam siang. Siangnya panjang. Eh? 5 negara paling panjang puasanya, iaitu tahun ni paling panjang 16 jam. Iaitu pertama Nuuk di Greenland, Reykjavik di Iceland, Helsinki Finland, Stockholm Sweden, dan Glasgow Scotland. Itu 5 negara yang paling panjang sekali puasanya. Negara yang paling singkat puasanya, iaitu hanya 11 jam. Tahun ni 10 dan 11 jam. Tahun sebelum ni ada, dulu di Amerika Selatan ada yang cecah 9 jam je puasa. Siang dia. Yang ni negara paling singkat puasanya, manalah tu nak buat lawatan sambil belajar bulan puasa. Yang pertama di Christchurch, New Zealand, Portomont, Chile, Canberra, Australia, Montevideo, Uruguay dan Cape Town di South Africa. Jadi tu 5 negara yang pendek puasanya. Nak buat lawatan, pergilah. Jadi puasa ni ibadah yang istimewa. Saya nak share satu benda. Okey. Tahu tak Nabi sempat puasa berapa kali dalam sepanjang hayat Nabi? Berapa kali Nabi sempat puasa? Okey, kita tanya cikgu. Sazah mana Sazah? Sazah dia mula tanya, macam mah nak tanya pula. Dia kata, tak apa, tak ada, jangan risau. Tak ada, saja je. Saja nak buat getar.
segar mata ngantuk tadi. Nah, macam ni. Nabi sempat berpuasa 9 kali dalam tempoh hayat Nabi. Waktu turun ayat yang tadi tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu, macam mana cara Nabi puasa? Nabi puasa seperti mana orang sebelumnya? Macam mana cara orang tu puasa? Dulu puasa macam ni syarat dia. Puasa mesti pada waktu maghrib mesti berbuka. Faham tak maksud saya? Waktu maghrib mesti berbuka. Tempoh dia boleh makan ada pada waktu maghrib sampai isyak saja. Lepas isyak kena puasa balik. Dulu. Dan ketika turun ayat ni surah Al-Baqarah ayat 183, pada ketika itu ada yang puasa, ada pilihan, ada yang puasa, ada yang boleh tak puasa. Tetapi yang tak puasa tu kena ganti, kena ganti dengan bayar. Sampailah sekarang ni caranya, kalau tak puasa, kalau boleh memang kena ganti dulu. Kalau dah tak larat, dah tak raya, dah memang sakit mudarat, baru bayar. Faham eh? Jadi ada seorang sahabat, dia pada waktu maghrib tu dia terlelap. Ini satu isyarat. Contoh, kan saya kata tadi maghrib mesti berbuka, tapi dia selepas asar tu dia terlelap, dia tidur, jaga-jaga dah selesai dah waktu maghrib tu punya azan tu, dia dah selesai, dah selesai waktu maghrib tu masuk, maka dia tak boleh berbuka, dia kena sambung puasa. Jadi seorang sahabat ni, siapa tak nama dia, tak ingat, tapi seorang sahabat Nabi ni, dia bekerja kat ladang kurma, dia terlelap sebab penat kerja agaknya, lepas asar tu terlelap, jaga-jaga dah maghrib, dia tak sempat makan, maka dia terus puasa. Esok tu dia tumbang, dia pengsan di ladang kurma tu masa bekerja. Kemudian Saidina Umar pada waktu malam hari dia menggauli isteri dia selepas isyak, maka dia mengadu pada Nabi. Bila mengadu pada Nabi, maka dengan itulah turun satu lagi ayat, iaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187 tu yang memberitahu apa? 187 tu Allah Taala bagi tahu, mana pula ayat ni, dah tak jumpa pula dah. Sekejap Yang memberitahu boleh menggauli isteri, boleh makan dan minum pada waktu malam sehinggalah kamu menyedari ada perbezaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya sedar akan terbitnya fajar. Nanti tengok balik surah Al-Baqarah ayat 187. Nampaknya benang hitam, benang putih, mana dah sedar, dah siang, maka tak boleh lagi dah. Baca balik satu. Jadi itu sebab kita dapat puasa macam mana yang kita puasa pada hari ini. Jadi syukurlah kita tak puasa macam orang dulu. Bayangan kita hanya boleh makan waktu maghrib sampai isyak aje. Lepas tu tak boleh. Parah kita, dah lah kena tarawih ni. Jadi dan begitu juga kesimpulannya, bulan puasa ni kalau boleh jangan tinggalkan amalan-amalan. Berpuasa dengan sebenar-benarnya. Hidupkan malam dengan amalan disyariatkan. Tingkatkan amalan harian. Jangan tinggal solat sunat tarawih. Bertadaruslah. Memperbanyakkan sedekah. Berilah makanan pada orang berpuasa. Bukan siang hari, waktu nak buka tu bagi. Sedekah. Bersederhana dalam berbelanja, jangan membazir. Jaga panca indera dari melakukan maksiat. Tunaikan umrah jika mampu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, teringat macam mana Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, aku nampak engkau mengaminkan sedang aku tak nampak, tak ada sesiapa pun yang baca doa. Nabi kata sungguhnya malaikat Jibril baca 3 doa. Yang pertama, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Maka kau sebutkanlah amin. Maka aku sebut amin, kata Nabi. Kedua, maka kenerakalah, jauhlah dia daripada rahmat Allah pada orang yang diberikan kesempatan untuk hidup bersama dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya, tetapi dia tidak menjaga dengan sebaik-baiknya kedua ibu bapanya. Tak jaga ibu, tak jaga ayah, tak jaga salah seorang. Maka jauhlah dia daripada rahmat Allah, maka akan dimasukkan ke neraka. Maka kau sebut amin. Nabi sebut amin.
Dan ketiga, apabila orang tu di sisinya disebutkan nama, namamu wahai Muhammad, dan dia tidak berselawat kepadamu, maka juga dia jauh daripada rahmat Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Maka kau sebutkanlah amin. Maka Nabi sebutkan amin. Jadi yang pertama tadi, yang bulan puasa tadi, jangan kita biarkan Ramadan ini berlalu, tapi manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan memohon ampun sebanyak-banyaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, kita tak tahu kan, Ramadan ini mungkin singkat saja. Kita diam-diam yang kita dah 4 hari dah bulan Ramadan. Tak tahu diam-diam dia dah raya. Diam-diam dah mati. Macam tu. Jadi makna kata, jangan kita sia-siakan. Andainya ini Ramadan yang terakhir, jadikanlah dia Ramadan yang bermakna. Bawa kisah mudik ke hulu, tanah pulut santan durian, tak ada orang menyusal dahulu, ramai orang menyesal kemudian. Orang mulu memalu nobat, nobat dipalu kayu berangan. Pahala poso nek moyang hebat, kalau tak capai menyesal badan. Kiateh titi nak daruh berlimau, syair bersambut ponoh bersoni. Kalau sungguh Ramadan di hati, rebutlah pahala, isilah rohani. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepanai-panai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kambang galah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, nanti lalu belum habis. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Subes menjemput hari ini, rasa nak junjung.